Saya Muhammad Uzair bin Masrun. Dalam Facebook orang panggil Bang Uzair lah. So dalam group orang panggil Abang Jamil. So dalam YouTube pun Uzair Angler. Okay, macam mana saya boleh terjebak dengan kekayaan? Okay, sebenarnya saya sebelum-sebelum ni saya biasa main dengan boat. Okay, saya selalu sewa boat di Tanjung Lompat dan turun sana saya nampak orang pakai kayak ni. So saya pun tak terfikir satu hari saya pula boleh ada kayak. Cuma bila saya tengok dia orang tu, saya rasa macam seronok. Dan satu malam tu saya review dalam YouTube. Saya tengok-tengok dalam YouTube beberapa video lah. Dan saya pun cuba contact sailor dalam Facebook dan mendapat respon. Esoknya tu saya beli. Ni adalah kayak pertama saya beli. So bila saya dah beli ni, saya pun review juga beberapa bila saya dah test dengan kayak ni. Lepas tu saya pun review beberapa YouTube lagi. Saya terjumpa pula kayak putus dua ni daripada brand Gomo lah. So di situ juga saya pun contact seller. Kebetulan color yang saya minat ni ada dan saya terus beli. Esoknya pun saya terus bayar duit. Begitu jugalah saya sekarang ni, saya maknanya saya bermain kayak ni baru setahun je terlibat, baru lagi. Dan saya beli lagi satu kayak ni baru 2 bulan lepas. Satu model yang agak berbeza. Okey, tujuan saya beli yang berbeza-beza ni adalah bergantung kepada tempat yang saya turun. Kalau tengok sini, yang ni putus dulu untuk saya travel senang. Saya nak bawa, boleh pergi jauh. Dan lagi satu, kalau kita melancar tempat tempat yang bertebing, tinggi. So, dia senang. Saya nak handle ni senang. Mana saya turun, dia boleh putus dulu. Yang ini biasalah kalau tempat yang landai dan saya gunakan bergantung kepada kesesuaian tempat lah. Okay, dalam berkayak ni saya agak ekstrim sikit lah. Saya, maksud saya kalau saya buat sesuatu tu saya buat dengan sungguh-sungguh. Jadi sejauh mana saya dah pergi kayak ni? Okay, saya paling jauh saya pernah pergi di Tasik Kenyir. Yang ni saya join MCT tahun 2021 bulan 12. So, selama 3 hari saya di sana, saya dengan Gomo Track, saya pergi sana. Nak cari pengalaman saja. Sebenarnya saya tak mengejar sangat strike ni, tapi saya nak lebih kepada cari pengalaman bagaimana kita berkayak di kawasan Tasik Kenyir. Okay, yang kedua, baru-baru ni saya baru balik daripada Royal Belum. Saya menggunakan kayak yang hijau ni. Di sana pun saya juga join casting tournament. Okay, saja nak ambil pengalaman dan memang menyeronokkan. Okey, kita pergi tempat yang di mana bot tak boleh masuk dan berbagai-bagai situasi yang kita tempuh. Kalau dari segi laut ni saya mancing daripada 1984 lagi. Jadi saya dah biasa dengan bot, saya dah biasa dengan bot kelas A, bot fiber, saya pun ada bot fiber sendiri. Okey. Tapi bila saya mula dengan kayak ni, pada saya sangat seronok sebab dari segi persiapan dia taklah susah sangat. Lagi satu, kita sendiri semua.
Kalau kita tengok dalam kayak ni semua kita sendiri. Kitalah cari spot sendiri, kita apa segalanya kita sendiri. Kalau kita naik boat, kita lebih bergantung kepada tekong kita yang bawa. Okey, kalau nasib kita baik hari itu, tekong bawa kena tempatnya, rezekinya ada, kita dapatlah. Kalau nasib kita kurang baik, kadang-kadang kita pergi tempat yang biasanya dapat pun tak dapat. Itu perbezaannya di antara kayak dan dengan boat lah. Okey, dalam berkayak ni kalau kita tengok segalanya kita sendiri. Maknanya kita kena consider bagaimana kita nak handle dia sendiri. Okey, benda ni terlalu subjektif lah. Bagi orang mungkin susah, bagi orang mungkin senang. Okey, bergantung kepada kayak yang kita handle, kenderaan yang kita bawa. Okey, macam saya, saya kebanyakannya saya sendiri. Maksudnya di rumah tu saya akan naikkan di atas kereta sendiri, segalanya sendiri. Okey, cuba perbezaan dalam kayak ni, kalau kita tengok sebelum kita pergi, kita kena buat persiapan naikkan atas kereta dan kena pastikan keselamatan. Itu yang paling utama. Mana dari segi ikatan dia, kita pasti dia secure. Okey, supaya kita tidak ada apa-apa masalah semasa di jalan. Okey, begitu juga dengan balik. Dengan balik, sama juga kita kena turunkan, kita kena basuh kayak. So, itu lebih kepada macam mana kita nak handle barang kita lah. Ada orang mungkin tak basuh, tapi saya memang sangat teliti dalam kebersihan ni. Memang saya akan basuh, kemudian baru saya simpan. Okey, pengalaman manis ya dalam berkayak ni, kayak fishing ni, sebenarnya bagi saya ada dua lah. Okey, pertama sekali pengalaman di mana kita pergi suatu tempat yang cantik pemandangan dia. Contohnya macam di Royal Belum, di Tasik Kenyir. Dia suasana yang sangat berbeza, di mana tak semua kayak ni boleh dapat pergi ke sana. Maknanya kalau kita tak join dalam sesuatu event, kita tak dapat pergi. Okey, dan dia punya view sangat cantik. Okey, pergilah sana kalau boleh. Itu satu pengalaman yang sangat berhargalah bagi saya. Bagi saya, dan tak semua orang akan dapat masa tu. Yang kedua, pengalaman dari segi yang manis juga, biasalah dari segi strike ya. Strike saya ni sebenarnya tak adalah strike nak ikan-ikan besar sangat, tapi saya pernah pergi mancing tangkap ikan kecil-kecil saja sampai boleh ikan mulus sampai dapat 8 kilo. Saya pun terkejut ikan mulus saya boleh dapat 8 kilo tu. Okey, dan pengalaman yang agak satu pengajaran bagi saya, saya pernah capsize ya semasa saya nak landing. Okey, ketika tu orang kebanyakan dah balik lah. Saya ada lagi dalam 2-3 biji kayak, belum balik. Tapi masa saya nak mendarat tu, kesilapan dia berlaku pada diri saya sendiri, dan kena pukul dengan ombak dan saya terbalik. So lelaki ni paras dada je, tak adalah di kedalaman yang boleh tenggelamkan saya, tapi dia paras dada. Tapi itu satu pengalaman lah bagi saya. Dia satu, walaupun dia mungkin buruk, tetapi dia satu pengalaman dan pengajaran untuk kita di masa-masa akan datang. Okey, nasihat saya pada sesiapa yang nak memulakan aktiviti kayak fishing ni, pertama sekali pemilihan kayak. Pemilihan kayak itu mestilah kesesuaian, ada kesesuaian dengan kita punya kemampuan. Maksud saya, janganlah pilih kayak yang besar tapi awak tak boleh nak handle seorang. Sebab kalau kita berkayak ni, kita jangan fikirkan ada orang nak tolong kita. Mungkin masa turun kita ramai-ramai, orang boleh tolong turunkan kayak. Tapi bila kita balik, mungkin kita nak balik dulu. Jadi di situ awak kena pilih kayak yang sesuai untuk dengan awak punya fizikal. Okey, macam mana nak handle seorang dan sebagainya. Itu nasihat saya lah. Keduanya, tentang keselamatan tak boleh abaikan. Okey, dalam kayak fishing ni keselamatan paling utama. Kalau tak ada PDF, janganlah turun. Jangan. Jadi kena pastikan keselamatan semua komplit baru boleh turun. Dan yang ketiga, awak punya kesihatan. Pastikan fizikal awak ketika itu awak sihatlah. Maksud saya sihat. Kalau ada yang ada blood pressure tu masih tinggi, janganlah turun ke laut. Maksudnya itu semua awak nak kena ada ambil consideration. Pastikan kita, selain daripada kita berkayak, kita tangkap ikan, kita seronok, dan keselamatan sangat-sangat penting. Itu nasihat saya lah.